Terus hari ini menemani puasa Anda hari ini dan juga menemani Anda semuanya di acara Ruby No Secret bersama Daniel. Dan tentunya beberapa bintang tamu yang sudah hadir bersama kita untuk berbagi ceritanya. Yuk kita mulai dulu di pojokan ya, membahas apa sih yang lagi ramai, yang banyak menuai pro dan kontra, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kemarin dari Shania Marwah ini update postingan bahwa dia itu coba ini agak ini ya, dia menjadi saksi gitu. Menjadi saksi apa sih? Menjadi saksi di MK untuk membela ibu yang tidak mendapatkan hak asuh anak gitu. Dia bilang, kemarin siang dia tunjuk sebagai saksi oleh Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia atau PPAI dalam sidang gugatan judicial review pasal 330 KUHP tentang pengambilan paksa anak yang diajukan oleh 5 ibu non-selebritas yang bernasib serupa dengan dia. Dan ini dia posting, ada statement, ada videonya ya, dan ada captionnya. Kita baca captionnya dulu ya. Coba ada captionnya nih. 27 Maret 2013 dan 27 Juni 2015. Dua tanggal yang saya tahu bahwa peran saya sebagai seorang ibu dimulai. Tidak pernah menyangka garis takdir membawa saya sampai menginjakkan kaki di sebuah lembaga negara Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk perjuangan mendapatkan hak keadilan untuk seluruh ibu di Indonesia yang mengalami nasib yang sama seperti saya. Saya melangkahkan kaki dari rumah menguatkan segenap jiwa lelah saya untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh ibu dan anak di Indonesia. Jadi Shania Marwah dan Atalarik itu bercerai di tahun 2017 dan memang diwarnai dengan beberapa sidang untuk perebutan hak asuh anak. Pertama hak asuh anak ada di Atalarik, kemudian diperjuangkan lagi, kemudian sempat satu-satu nih, satu di Atalarik, satu di Shania Marwah, kemudian banding lagi. Akhirnya dua-duanya jatuh hak pengasuhannya di tangan Shania Marwah. Shania Marwah dan kuasa hukumnya pernah sempat untuk apa istilahnya, ya, menjemput anaknya, tetapi kemudian tidak berhasil begitu ya, dan sampai sekarang ini anak-anaknya masih tinggal bersama Atalarik. Dan ini adalah bagian dari langkah yang diambil oleh Shania Marwah untuk bisa mendapatkan atau bisa tinggal bareng lah sama anak-anaknya gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih videonya Shania Marwah ketika menjadi saksi di judicial review berikut ini. Saya merasa tidak mendapat keadilan dari putusan hak asuh berkekuatan hukum tetap, dan yang paling utama, sebagai ibu yang mencintai kedua anak saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan mereka. Dan tentunya saya juga sangat sedih karena anak saya harus kehilangan sosok ibu kandung yang dari awal hamil dan mencintai mereka dengan sepenuh jiwa saya. Saya sangat percaya bahwa kontribusi dari Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak perubahan yang sangat positif untuk memberikan keadilan terhadap pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap. Semoga air mata kami tidak lagi terjadi pada pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap lainnya di seluruh negara Indonesia. Kayak begitu ya. Nah, sementara dari Atalarik sendiri di hari yang sama dia posting sama anak-anaknya yang berpuasa gitu ya. Anak-anaknya tutup stiker ini di story-nya, dia bilang alhamdulillah masih pada jaga puasanya anak ayah gitu. Kemudian juga posting lagi di feed-nya ya, ada videonya, foto, terus caption-nya gini. Have a good day, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Semoga enggak digangguin setan-setan membawa emosi yang enggak senang aja gitu lihat orang tenang beribadah. Mending digoda aroma masakan di rumah sama ya yang tersayang lah. Siapa tuh ya yang tersayang? Ya, ini aduh ini panjang banget ya, dari tahun 2017 sekarang udah tahun berapa coba ya. Masih belum ketemu titik tengahnya gitu ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Begitu tuh laki-laki perkara anak aja nyampe ibunya gugat ke MK, miris banget sumpah, padahal bisa tetap bisa merawat anak bersama walaupun udah pisah. Contohnya Gisel dan Gading ya. Yang berikut. Setidaknya ini menjadi bukti digital untuk dilihat anakmu nanti kalau udah gede bagaimana gigihnya seorang ibu untuk mendapatkan hak asuhnya. Berikut. Bapaknya egois banget sih, gak mikirin perasaan anak dipisahkan dari ibunya bertahun-tahun. Lanjut. Oh, ini dari Nafa Urbahya. Go, 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 Wawa, all the best. Kamu pasti bisa. Gitu. Lanjut, berikutnya. Lanjutkan Shania, the best. Ini dari Maya. Estianti ini juga sama ya. Dia juga kasusnya sama kalau nggak salah si Maya dulu ya. Hak asuh anak juga ada di tangan Maya Estianti. Tapi
sampai anaknya gede baru akhirnya bisa ngumpul bareng ibunya gitu. Nah ini ada beberapa kasus selebriti yang bisa menjadi contoh juga. Ada yang di perceraiannya bisa sama-sama co-parenting, ada yang berujung pada perebutan hak asuh anak dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi buat yang berumah tangga ya, mau menikah itu harus dipikirkan masak-masak. Mau bercerai juga harus dipikirkan masak-masak gitu. Ini secara general kan ada yang bilang jangan mengambil keputusan ketika sedang amat sangat marah, amat sangat senang, atau dalam keadaan emosi yang sedang meluap-luap. Jadi harus tenang, dipikirkan secara logis. Nah kalau Ola Ramlan, ini kemarin dia mau diundang Rupi gak bisa karena dia dilarikan ke rumah sakit. Iya, tapi aku kan lihat-lihat tuh Instagramnya, sakit apa sih? Terus ada temen yang bilang, aduh semoga sehat ya ibu dan bayinya. Kenapa dia berkomentar seperti itu? Kita lihat dulu profilnya Ola Ramlan berikut ini. Ola Ramlan, artis sekaligus model kelahiran 1980 ini awal Februari kemarin memposting foto berlatar hitam dengan tulisan health dan mengaku tidak sanggup lagi. Kemudian manajernya memposting permintaan maaf karena Ola harus beristirahat dari pekerjaannya. Perempuan yang dikomentari netizen terlalu kurus ini mengaku mengalami dermatitis perioral yang menyebabkannya stres dan mengganggu kesehatan mental apalagi terjadi di tengah dirinya yang sedang menjalani banyak pekerjaan. Mantan istri Aufar Hutapea yang resmi bercerai pada Juni 2022 setelah 9 tahun menikah ini dikabarkan dekat dengan Herjunot Ali sebab beredar foto kedekatan keduanya saat Herjunot tampil sebagai DJ di acara ulang tahun Ola Februari lalu. Dan bagaimana tanggapannya setelah dikabarkan dekat dengan Herjunot Ali? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ola Ramlan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lah kita mau tanya dulu di kemarin berbunga-bunga ya? Ya aku tanya tadi kan udah sehat belum? Dia bilang iya. Jawabannya apa? Insyaallah. Insyaallah. Dia bilang belum terlalu sehat. Sebenarnya kalau dibilang sehat banget sih belum terlalu, tapi ya harus positif ya. Kita enggak bisa kalau sehat kalau sakit dimakin sakit-sakit ya makin sakit. Sakit apa sih kamu kemarin itu sampai dirawat di rumah sakit tuh aku lihat kan? Iya, kemarin sebenarnya enggak tahu juga ya, virus sih tepatnya. Perut nih. Pertama virus, terus tiba-tiba pada saat aku opname dilanjutkan dengan endoskopi, ternyata ada luka di lambung, kemudian ada lagi pusing, aku MRI dan segala macam. Jadi ya ternyata numpuk bertubi-tubi, mungkin karena kecapean gitu. Ini ngomong aja masih kayak capek, jadi belum bisa puasa juga ya? Belum bisa puasa. Karena lambungnya luka, sampai cairan empedunya tuh naik gitu. Ini kamu rasain apa sih waktu itu? Pada saat sakit? Panas tinggi aja sih sampai 39,5 gitu, jadi sampai menggigil gitu. Perutnya? Perutnya juga sakit, terus udah itu migrain. Tapi maksudnya aku tuh kan orangnya kalau sakit nggak terlalu aku pikir-pikirin banget gitu ya. Itu pun sebenarnya udah beberapa kali ke UGD, udah harus opname, tapi aku nggak lakukan itu sampai akhirnya ya udahlah nyerah gitu. Jadi ini sakit ketusuk-tusuk gitu, terus panas tinggi, pusing. Itu ibu biasanya kalau orang sakit perut kayak gitu tuh ya virus iya ya. Ada yang bilang juga stres apa gimana? Enggak sih, stres sih enggak ya. Jangan sampai stres dong. Apa sih yang dipikirin? Apa sih? Ini ada instastorynya mau ditunjukin? Ada. Oh iya. Kan tadi udah stok shootnya. Coba kita lihat. Nah, bukan yang ini. Aduh, yang enggak bisa makan. Emang kamu enggak bisa makan? Sampai katanya teman-teman kamu harus datang untuk bujukin kamu supaya makan. Iya, karena memang enggak bisa aku bukan enggak mau makan, tapi emang semua makanan aku pesen, tapi enggak bisa nelen gitu. Paham enggak sih kayak enggak bisa yang ditelen gitu. Nafsu semuanya aku pesen, tapi pada saat datang enggak bisa gitu. Oke. Terus kenapa ada yang bilang semoga sehat ya ibu dan bayinya? Ya karena rumah sakit semuanya full. Jadi aku tuh di RSIA, rumah sakit ibu dan anak gitu loh. Jadi dipikir aku lahiran. Ini ngomong juga masih belum ini ya, energinya belum seperti biasanya ya, masih ya, agak seperti gitu ya. Kurang berenergi ya. Harus ada yang bikin energi nih. Nah, tapi sebelumnya juga nih, sebelum aku sama-sama MC waktu itu sama Ola, kan juga sempat tuh kamu tuh posting ya, help gitu kan. Terus ini kenapa sih gitu? Kayak
apa sih? Kan kamu sempat cerita dulu ya bahwa kamu tuh juga sempat kena anxiety ya. Sebenarnya sih ya antara gabungan anxiety disorder itu karena aku mungkin udah capek banget, tapi ada juga beberapa hal yang memang aku udah nggak sanggup gitu loh. Jadi kalau fisik ibu masih kuat, kalau sakitnya udah mulai stres nggak kuat. Iya gitu. Mental yang gak kuat ya ternyata. Dimana kan kita lihat eksteriornya ketawa-ketawa aja dia kan. Ya karena aku maksudnya sebenarnya aku tipikal orang yang misalnya kalau misalnya lagi sedih, lagi sakit, lagi apa itu gak mengungkapin. Tapi kalau di saat aku udah ngomong help gitu ya. Berarti, karena jadi kayak orang jadi ada apa nih gitu. Iya gitu, ya mau dikatain apapun lagi, mau dikatain lebay, mau diapain apa itu udah haknya netizen untuk berkata seperti itu. Abis kan udah ngomong help, nanti nge-MC sama aku, abis itu tertangkap kamera, dia lagi ngedeprok ya kan. Asistennya pingsan. Aduh Ola, kamu kenapa sih? Iya, banyak drama ya di bulan apa itu kemarin? Iya, Februari ngedeprok gitu kan, kayak mau pingsan. Awal-awal Februari ya, iya. Januari itu Februari. Iya, tapi enggak, kebetulan gini loh, pada saat kita MC, kan pulangnya tuh kan kita gerabak-gerubuk ya. Banyak orang juga. Banyak orang, dan pada saat di situ ya mungkin aku tertangkap dengan wartawan gitu, sehingga kayaknya drama banget gitu loh. Padahal ya memang aku capek, memang itu aku keleyangan banget. Belum sarapan ya? Kita kan dari pagi gak dapet. Aku sih makan. Kamu makan, aku dari pagi sampai ini, dari subuh. Dicakar loh. Gak boleh ngomong. Oke, sekarang kita mau nanya nih, kalau kamu orangnya kadang-kadang suka anxiety. Dulu yang paling berat adalah ketika transisi ya, masa transisi. Masa transisi, ya mungkin masa transisi. Ya aku sebenarnya gak mau ngungkit lagi ya, tapi pada saat mungkin pertikaian sih, pada saat lagi aku di awal-awal gonjang-ganjing mau berpisah, ya itu kan batin gitu ya, mental gitu, jadi itulah yang salah satu. Anxiety-nya kayak apa sih biasanya kamu alami? Tangan dingin, terus deg-degan gitu, ya something like that. Tapi aku juga gak mau dibilangin, aduh sakit mental gitu, kan zaman sekarang semua orang sakit mental ya. Gak mau, maksudnya aku harus bisa hadepin ini gitu, karena memang hidup ini gak gampang, memang kita harus jalanin aja gitu. Harus jalanin dengan senyuman. Ya walaupun udah sakit lambungnya parah. Oke, baiklah. Sekarang kita mau tanya sama Ola nih, 1-10 tingkat kecemasannya. Kalau kamu menghadapi kondisi seperti ini, kecemasan kamu tuh berapa? 1 tuh biasa aja ya. 10 tuh udah gak tahan lah ya. Kalau ketika kamu menghadapi keadaan di mana kamu harus membayangkan kamu menjadi single mother dengan 3 anak, kecemasannya berapa? 1-10? 3 sih. Tiga aja. Karena udah berdamai dengan itu. Udah berdamai dengan itu. Kalau membayangkan bahwa bulan depan harus ada cicilan sekian yang harus dibayar, kecemasannya berapa? 7 kali. Kalau nggak ada penghasilan, kalau honor belum dikasih ya lumayan 7 tuh. Oke, kecemasan kamu berapa ketika kamu ini udah ketemu orang yang menurut kamu cocok dan kamu akan menikah lagi? Nih menghadapi besok menikah nih, nikah lagi. Kecemasan kira-kira akan ada berapa? 1 kayaknya. Itu mah bukan cemas, itu mah seneng ya, gimana ya? Kalau udah sampai sekian tahun belum ada juga yang cocok-cocok, tuh kecemasannya berapa? 8 kali. Lebih cemas kalau gak ada ya. Baiklah. Oke, kalau nih kecemasan kamu berapa? Tiba-tiba nih kamu misalnya ada punya pasangan, terus ada yang ngirimin nih pasangan kamu diduga lagi sama siapalah gitu. Nah itu tuh orang aku cuek tuh. Kok kamu cuek itu? Cuek gitu. Itu berarti 11 kayaknya cemasnya Bu. Kayaknya udah gak berasa gitu gak sih? Iya gak berasa itu. Maksudnya ya laki-laki ya udah laki-laki lah gitu. Gitu. Besok-besok juga gitu. Ya enggak tahu. Oh, iya enggak tahu. Oke. Okay, I don't know. Oke. Okay. Kalau dalam kondisi harus menurunkan gaya hidupnya kamu yang sekarang nih, harus turun. Kok yang harus? Enggak, sebenarnya gini, gaya hidup aku tuh seperti apa sih? Jadi gini, terus aku langsung lihat cincinnya. Ya, karena gini, menurut aku yang aku cari sekarang adalah pasangan hidup ya. Oh. Ya kan? Jadi maksudnya siapapun dia, apapun dia gitu. Dia enggak bisa ngelihat aku yang sekarang, tapi aku itu adalah tipikal yang mungkin
kalau zaman sekarang bilangnya bucin ya. Tapi kalau menurut aku akan nurutin pasangan aku gitu. Pada saat dia memang menginginkan aku, maksudnya tidak di dunia entertainment lagi, terus aku mengurus ibu rumah tangga apa segala macam, aku akan lakukan itu buat dia, insya Allah ya. Maksudnya insya Allah itu. Jadi maksudnya sebagai wanita kita juga, kalau semuanya sudah tercukupi, cukup, nggak perlu mewah-mewah, tapi cukup. Menurut aku itu udah sesuatu yang. Jadi itu nggak tidak akan membuat kamu cemas. Iya, ya? Karena gimana pun juga kan kebahagiaan yang di dalam ini yang penting. Harus kita jaga. Okay. Gitu. Seberapa cemas kamu ketika Ale bilang, aduh bulan ini nggak ada job apa-apa nih gitu? 11. Itu beda ya. Oke, sekarang kita mau bergabung sama Adam Vibes. Dulu namanya Adam Music ya, sekarang namanya Adam Vibes. Kayak apa sih Adam Vibes? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ada Musik, grup musik religi yang dibentuk sejak 2020 yang terdiri atas Anandito Dwis, Nata Reza, dan Ray Mbayang ini telah berganti nama menjadi Adam Vibes untuk mempermudah pencarian nama di internet setelah Dodi Hidayatullah keluar sejak 2023 lantaran sudah tidak memiliki visi yang sama. Januari kemarin istri Ray, Dinda Hau, sempat dinyinyiri netizen karena tidak terlihat cantik di depan kamera saat sedang diwawancara media hingga dibela Ray bahwa sang istri selalu terlihat cantik. Anandito dan sang istri Anissa Rahma umroh bersama anak kembarnya Alma dan Alsha yang pertama kali naik pesawat pada 10 September tahun lalu. Umroh itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Anandito dan hari pernikahan yang kelima mereka. Seperti apa cara Adam Vibes menjaga kekompakan agar tak terpecah lagi? Dan bagaimana cara Adam Vibes membagi waktu untuk keluarga saat bulan Ramadan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Dito, ada Nata Reza, ada Rembayang, ya ada Adam Vibes namanya sekarang. Nah, mereka di sini ya, walaupun berdiri, tapi ini tetap harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Ada Ola juga. Kamu juga termasuk. Kamu termasuk? Iya, tapi sekarang treatmentnya adalah sambil menjawab pertanyaan fitnah fakta sambil kalian kita kasih challenge, yaitu untuk menghias tajil. Bukan ya, ngabisin, kan? Bukan ngabisin. Oh, silakan, Mbak. Ini kalau harus ngabisin masih lama nih berarti tayangannya nunggu sampai jam 6 ya. Tapi dicip bisa? Ya enggak bisa lah, puasa kecuali ya enggak bisa. Aduh, menghias aja. Jadi nanti yang dinilai yang paling bagus presentasinya. Oke. Okay? Aku juga termasuk apa? Ya iyalah, dia bagi ya gelasnya ya. Nih ya, tuh Adil nih, tuh ya kan baru datang. Enak kan, ya kan? Ini untuk silakan mau ambil apa ya. Iya, jangan rebutan. Ini gimana sih? Enggak pakai waktu kan ya? Enggak pakai waktu. Oh, iya. Bebas saja. Oke, okay. Mau apa? Ini no, it's okay. Ini sambil ngomong atau bikin sambil suara? Ngomong. Jadi silakan aja bikin sambil aku nanya. Okay. Ya, kalian mau ke sana ke sini ke situ terserah, tapi jawab pertanyaanku ya. Oke, okay, siap. Pertanyaan pertama untuk Adam Vibes. Fitnah atau fakta Adam? Vibes. Fitnah itu, fitnah. Belum. Walaupun belakangnya diganti jadi Vibes, iya kan? Tapi kalian tetap mempertahankan nama Adam di depannya. Yeah. Karena kalian takut kalau diganti sama yang lain, takut orang lain bingung, ini grup apa gitu. Dan job jadi berkurang, fitnah atau fakta? Fitnah lah. Masa iya? Masa iya dong, kan? Dito kayaknya mau jawab beda deh. Iya. Yeah. Ada ownernya. Ada lah pasti. Biar kamu ada yang nol lagi. Iya. Rebaya kalau menurut kamu itu fitnah atau fakta? Lagi fokus begini. Bentar agak. Fitnah sih. Oh fitnah. Ya. Jadi kenapa pakai nama Adam tetap gak mau ganti jadi siapa kayak gitu? Karena sebenarnya nama itu kan sesuatu yang kita bikin dari hati juga ya. Jadi kalau seandainya kita rubah formasi terus benar-benar dihilangin nama yang kita bangun dari awal tuh kayak sayang aja sih. Oh iya. Jadi soalnya, Vibes, kenapa Vibes namanya Vibes itu? Ya. Kenapa kamu Vibesnya apa? Suasana. Oh iya. Hah? Suasana positif, Kak. Oh gitu maksudnya. Nata baru bangun ya? Jadi semoga bisa bawa sesuatu yang positif kayak gitu. Oh, Vibesnya gitu ya. Bukan cuma musik tapi juga Vibesnya. Oke, coba kita lanjut klarifikasi soal ganti nama ada nih. Coba kita. Kenapa namanya ada Vibes? Vibes itu berarti kan perasaan, juga apa ya, karakter. Jadi ya ini menggambarkan bahwa kita tetap Adam yang pada awalnya. Susu. Ibu ada apa ini, Bu? Baru terlihat sebentar. Oh iya, ternyata aku pikir susu kental manis. Ternyata dia agak encer ya. Yang susu yang mana? Susu kental manis. Yang ini kan? Yang ini. Ya sayang, nggak kelihatan tadi maksudnya. Sayang. Adam. Ya. Ya. Cari personil baru nggak biar 4 lagi kan? Adam, A, D, A, M, kan?
Dari yang huruf D enggak? Kan udah ada Dito. Tapi sebenarnya Adam itu ada Dito, ada Arta, ada Mbayang. Kita kondisikan sangat, sangat. Kita kondisikan sampai jadi. Jadi udah enggak ada nih ya. Additional-additional enggak ada juga? Untuk saat ini kita udah bonding bertiga dulu. Gitu. Dan kita udah nyaman dengan pembagian bertiga ya? Pembagian. Ini aku boleh pulang gak nih? Jangan, ya. Semua main nih abis ini pertanyaan kamu. Ola Ramlan, fitnah atau fakta? Ini orang kalau lihat penampilan kamu tuh kan lihat, kamu nih kayaknya cewek yang mentar tuh pasti glamor gitu ya. Mentar. Padahal nggak tahu aja perjuangan kamu untuk bayar kuliah anak, biaya yang lain-lain itu kamu perjuang sendiri. Fitnah atau fakta? Fakta. Iya serius. Ya iyalah. Iya dong. Kok sedih gitu sih ceritanya? Iya dong, maksudnya ya semampu aku sebagai ibu, maksudnya ya sebisa mungkin aku bantu juga. Bantu juga. Kalau orang lihat kan kayak kamu kayak hura-hure. Karena gitu. Orang lihat dari luarnya aja. Karena gimana pun juga aku sebagai ibu, anak-anak itu ada investasi ya. Aku pengen anak-anakku menjadi anak yang pintar, cerdas dan juga soleha, baik gitu. Jadi apain aja sih kamu selain tadi ya kita lihat di TV-TV, apa aja sih kamu kerjain Ola? Apa? Bisnis, terus apa lagi? Ya sekarang kan aku lagi punya brand sendiri, insyaallah launching, nanti datang ya. Datang dong, kalau diundang mah datang ya. Terus sudah itu, ya beberapa brand ambassador, terus kemudian launching, ya mau ini ya bikin ya brand lah. Oh, pokoknya bisnis juga, apa bisnis juga itu. Gitu. Oke, lanjut berikutnya. Ola lagi. Oh, Tech City dulu, bukan Ola. Oke, ini buat Dito ya. Semuanya. Oh, buat semuanya, semua. Terutama Dito. Ya ampun. Udah jadi nih. Hebat. Ya aku udah jadi dari tadi. Kamu belum penuh. Mana videonya? Gak penuh. Videonya Dito mana? Semua ada masalah doang kita entah itu dia doang nggak bisa itu sama pasangan entah itu sama teman kayaknya itu ini pun pertemanan mungkin juga suatu hubungan pernikahan ataupun ya relationship apapun itu ya kalau ada yang punya masalah ya pastinya kita bakal mengenang deh kayaknya dulu kita waktu baik-baik aja seru banget deh gitu ya kan pengen deh kayaknya balikan lagi kembali seperti dulu jadinya pengen minta maaf deh. Oh, baiklah. Coba kita lihat ya, ini sudah hampir selesai loh ya. Menghias takjilnya. Coba kita lihat Adam. Wow, penuh ya. Tapi coba kita lihat Ibu Ola. So simple. Ini cuma ada sirup, alpukat, terus sudah itu nata de coco, udah ya. Nata Reza ada? Nata Reza. Beda. Ada nata de coco, ada nata Reza. Oke, ini pertanyaannya buat Adam ya. Vita atau fakta Adam? Kalau kalian itu pernah bilang begitu, ya kan? Ya, kalau bisa tetap menjalin silaturahmi dengan tetap baik-baik aja. Tapi kalau gabung lagi sama mantan personil, tetap enggak dulu, fitnah atau fakta? Kan itu bisa jawab tuh. Lempar-lempar aja. Yang udah ketemu Nata. Ya, kita kan silaturahmi tetap. Iya, silaturahmi tetap. Kita nggak pernah membenci personal seseorang gitu. Tapi orangnya kan. Cuman memang kalau kita ngomongin pekerjaan ataupun berkarya, tentunya kita sudah punya jalan masing-masing ya, Tak. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang silaturahim ya tetap jalan. Tetap dijaga. Oke, baiklah jadi fakta ya. Wise banget ya. Tunggu. Ini wise biar aman, cuy. Ini wise biar aman, tapi coba kita lihat ya, ini kenapa ada tanduknya ini ya, coba. Ini yang munyuk nih. Ini bukan tanduk, Kak. Apa dong? Telinga. Aku yakin enak sih. Cobain dulu, Kak. Aku gak yakin kalau enak. Kak Ola gak yakin enak, tapi ini yakin higienis, karena aku buat pakai ini. Aja nata de coco. Oke, Ola, Vita atau fakta? Ola, kamu jadi gak enak sama Junot, karena gara-gara ulang tahun kemarin kamu... Karena apa udang. Kamu ulang? Kamu jadi gak enak hati sama Herjunot. Gak enak hati? Iya, karena abis gara-gara kemarin kamu undang dia untuk jadi DJ, malah kalian digosipin punya hubungan spesial. Gak enaknya kenapa ya? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap dulu.